Fill me. Fill me. Gua mau coba nge-vlog ayam blenger PSP. Gua pengen nyobain ayam blenger PSP itu kayak gimana sih. Itu udah lama banget ya, cuman gua baru mau coba malam ini. Let's go, kita lihat menunya apa aja di sana. Dan kita pesan dan kita lihat dulu menunya apa aja yang ada di sini, oke? Let's go. Kita pesan di sini sekarang. Menunya tuh ada yang murah banget guys, ada yang 10.000, mantap. Ini yang 10.000 nih, menunya banyak banget. Dan ada juga yang manis, ada juga kerapa ya kak ya? Kerapa itu banyak banget rasanya guys, pokoknya cobain nih, kayaknya mantep banget ya. Oke, kita pesan dulu. Apa? Ada kerapa cheeseburger. Oh mantap. Ini tinggal kasih apa kak? Dengan Karati. Oke, Karati saya pesan ya, Karati. Oke, baik. Mau pesan yang mana? Menunya coba Karati. Ini ada menu-menunya. Ini ada paket murah. Aku pesan yang ini aja, Karati. Yang paket murah saja. Paket murah dulu cobain. Yang ini. Yang sayap ya. Yang sayap sama telur. Mau pakai sambal? Sedang aja sambalnya, Karati. Kita untuk levelnya ada level 0, hanya level 0 sampai level 100. Level 0 aja. Level 0 ini tidak pakai cabai sama sekali kan? Oh, iya, gak apa-apa. Sama ada lagi? Sama itu ya, crepe. Apa sih namanya itu? Crepe. Kalau yang crepe ini kan? Iya, crepe. Aduh, susah namanya guys. Maklum lah guys, waktu desa. Ini ada crepe blueberry, crepe marga, sama cheese lover untuk yang manisnya. Aku mau yang manisnya itu aja. Yang... apa tadi? Yang marbak. Yang marbak, iya. Crepe marga. Kita lagi ada free minuman kak untuk travelnya. Iya, free minuman. Boleh pilih mau yang mana, ada free teh pucuk. Oh. Free suara cafe mikulet sama cappuccino. Kita teh pucuk aja deh, teh biar cepet. Nah, ada tambahan lagi. Cukup. Kak, ini bukanya jam berapa kak? Dari buka jam 10 sampai dengan jam 9. Jam 10 sampai jam 9 malam guys, di Jalan Kebun Kacang, oke? Okay? Terima kasih ya kak ya. Oke, okay, kita tunggu pesan lagi guys. Oh, 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 oh
kita review nanti di rumah ya. Oke, okay, gimana rasanya? Paket yang murah dan crisps. Oke, okay, tunggu nanti. Rasanya kayak gimana? Oke, okay guys, sekarang udah sampai di rumah. Nah, ini dia. Kita review tadi kita pesan paket hemat dan crisps. Gimana rasanya? Let's go, kita unboxing dulu kemasannya. Saya pakai pedes dan ada pakai telur setengah matang. Kita coba ya. Oke okay guys, yang pertama kita coba yang telur setengah matang paket hemat cuma 10.000. Kita lihat dalamnya tuh guys. Kita coba rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata serundeng sama telur masuk. Tambah lagi timun mentah. Yang bikin gurih surabaya ini masuk juga sama telurnya, di lidah pas banget plus timun. Mantap banget guys. Menu yang pertama, nasi telur setengah matang dan serundeng tambah timun itu pas banget, porsinya mantap. Okay, next, menu paket murah yang kedua adalah sayap. Wow, sayap. Mantap, kita coba yang sayap juga. Ada suwir, ada telur suwir juga. Oh ini ada ayam juga, sorry. Ada. Oh, ada telur suwir, sorry telur juga. Dan ada timun juga. Kita hajar lagi. Oke okay guys, kita makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Menu yang kedua juga mantap guys, tapi berhubung tadi menu yang pertama porsinya tuh udah pas banget ya buat saya, jadi udah kenyang. Ini coba yang kedua, itu agak cukup dan rasanya mantul juga, pas banget. Apalagi kalau pakai pedas ya, pecinta pedas buat kalian tuh yang suka pedas, pakai pedas lebih mantap. Ini gak pakai pedas aja udah wow banget, enak asli. Dan udah gitu harganya cuma 10.000, murah meriah. Paket hemat banget, bisa makan sama ayam sama telur. Dan di sini tuh yang khasnya tuh pakai serundeng, mau telur mau ayam itu pakai serundeng guys.
Nah, buat teman-teman yang malas buat order, datang langsung ke tempatnya bisa lewat aplikasi Shopee loh. Dan Gojek juga atau Grab juga mungkin bisa sih kayaknya. Tapi tadi saya lihat sih ada aplikasi Shopee Food di situ. Mungkin ordernya bisa lewat situ. Ini nggak bohong ya teman-teman, rasanya memang enak banget. Apalagi yang kedua ya, yang sayap itu dia tuh ada sayap, terus juga ada telur suwir dan juga ada serundeng, tambah juga ada irisan mentimun. Jadi rasanya itu pas banget itu di dalam mulut tuh nyatu banget. Pokoknya enak banget deh, 10.000 tuh wah banget sih kalau menurut saya. Oke, saya tadi udah cobain dua menu paket murah. Nah, sekarang kita coba crepes-nya. Ini adalah manis, guys. Tuh, kita unboxing crepes-nya. Kayak gimana rasa crepes-nya. Nah, ini dia, guys. Crepes-nya. Seperti ini. Kita buka. Kita buka. Kandungan kacang gitu ya, coklatnya mantap. Begitu rotinya, wow, ini enak, asli enak banget. Mantap banget, asli ini mantap. Oke, guys, itu saja review ayam belengar PSP alias spesial geprek pedas. Ternyata emang menunya mantap, ada paket murah dan juga ada dessertnya tadi kayak roti ya, semacam roti gitu, dan mantap banget, manisnya tuh pas banget, pokoknya juara banget crepes. Crepesnya juara, pokoknya enak banget. Oke, sekian video kali ini dari saya, review ayam belengar PSP. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, subscribe ya. Jangan lupa, dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat malam minggu. Dadah.